Kita perlukan satu siasah yang harmoni. Kita perlukan orang yang berkempen kepada politik. Kalau nak buat politik itu persaingan, dan saya kata bukan londeh melondeh. Bukan politik ini. Kita perlukan politik. Kita ingin melihat seorang pemimpin di hadapan dia berceramah tentang siasah, cerita tentang siasah Rasul dengan nada yang tawaduk, merendah diri. Mendengar ceramahnya saja mendekatkan kita pada Allah. Kemudian tidak ada ketamakan padanya. Kemudian menceritakan bagaimana cara nak membangunkan rakyat. Bukan kita pergi dia serapah orang hamun, pergi kau ni serapah apa, maki hamun. Kita tak nak yang ni. Kita bukan nak tengok siapa yang paling huduh dengan kamu. Tapi kita nak tengok siapa yang paling dapat menyelesaikan masalah rakyat. Bukan siapa yang paling kurang kekotorannya, tak. Dan siasah ni menakutkan. Kemana perginya peranan ulama? Saya mungkin berbeza dengan sebahagian saudara-saudara, tapi saya ingin sebut, ada di kalangan ulama ini kerjanya hanya nak mengamuk. Dan ada juga di kalangan ulama yang kerjanya hanya mencerca. Ulama tidak boleh demikian. Ulama berperanan menasihati pemerintah, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, bertegas terhadap perkara yang salah dan menyokong perkara yang baik. Katakanlah Rasulullah hadir, kita kata, oh, weh, sebut nama orang, kata weh baru, weh bodoh, weh apa, haram syaitan, sebut nama orang sejelas. Agak-agak kalau Rasulullah hadir, kadang-kadang Rasul kata, Masya Allah, inilah pejuang Islam yang sebenar. Agak-agak bintang lah. Tentu kita agak ya dengan sifat hadis-hadis baginda. Walaupun you guna nama Islam, you guna, agak-agak lah. Kalau tak, tidakkah itu akan mencemarkan nama yang anda gunakan? Orang mungkin tidak pertikai hasrat kita, tapi orang mempertikaikan cara kita. Ramai orang nak buat baik. Sebab itu kata Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat lain, wa kam min muridin lil khair lan yusibahu syai. Apa ramai orang nak buat baik tapi tak kena pun. Thank you.